Halo guys, and welcome to YouTube channel Brem Brem. Balik lagi sama gue Timmy. Kali ini gue mau nge-review Hero Smart Interface. Mau tau seperti apa? Tonton terus video ini. Hero Smart Interface ini merupakan solusi buat kalian pemilik mobil Eropa yang pengen nambah fitur-fitur lain di luar standar. Jadi gue sendiri kebetulan punya BMW. Nah, BMW gue ini itu masih standar banget. Nggak ada kamera mundur, nggak ada Apple CarPlay, nggak ada Android Auto, nggak ada mirroring, atau bahkan nggak bisa playback kayak file-file atau video yang gue pengen banget kalau gue pakai head-unit aftermarket. Cuma kan kalian tahu, kalau mobil Eropa biasanya itu head-unit nggak bisa diganti. Nah, si Hero ini menjadi solusi paling simpel untuk nambahin semua fitur tadi yang udah gue sebutin. Dari tadi gue ngomong kalau si Hero Smart Interface ini merupakan solusi paling simpel buat nambah fitur kekinian di mobil Eropa. Kenapa? Karena cara kerjanya itu adalah nge-bypass dari head unit ke layar bawah mobil. Mungkin gue jelasin dikit tentang bypass ini. Biasanya itu tuh kalau dari original mobil tuh dari head unit langsung ke layar. Nah sekarang sebelum dari head unit ke layar itu dibypass sama si smart interface ini. Jadi sistemnya itu adalah plug and play, nggak potong kabel. Dan juga si Hero Smart Interface ini tuh sistemnya adalah MIBAN dari si OS, operating system multimedia yang ada di bawah mobil. Karena biasanya itu tuh kalau misalkan yang umumnya itu untuk nambah kamera mundur, Apple CarPlay, Android Auto, dan fitur-fitur lainnya itu tuh harus coding, dan itu ribet. Sedangkan kalau si Hero Smart Interface ini cuma plug and play, nge-bypass, dan tidak akan mengganggu kelistrikan mobil sama sekali. Jadi kalau misalnya dicabut, udah kayak standar lagi deh. Dan bagusnya lagi, si Hero Smart Interface ini dikontrolnya menggunakan tombol-tombol original yang ada di bawah mobil, jadi nggak kelihatan aftermarket sama sekali. Fitur yang ditambahkan dari si Hero Smart Interface ini banyak banget. Yang pertama, tambah kamera input. Untuk kamera input sendiri ini ada kamera input belakang, kamera input depan, atau bahkan bisa kamera 360 aftermarket. Jadi, kalau untuk kamera belakang, ini yang kerennya lagi tuh dia bisa terintegrasi dengan dynamic trajectory parking line yang biasa tuh ada di bawah mobil. Jadi, kayak seperti kelihatan banget kayak OEM bawah mobil, padahal ini adalah aftermarket. Yang kedua adalah Apple CarPlay. Jadi otomatis dengan kalian colokin iPhone kalian ke si modul Smart Interface ini akan nongol Apple CarPlay di head unit bawaan mobil. Yang ketiga, Android Auto. Sama seperti Apple CarPlay, dia juga kalian akan colok handphone Android ke Smart Interface akan nongol Android Auto. Oh iya, sekedar ingetin, untuk kalian yang pakai HP Android, pastikan kalian download dulu aplikasi Android Auto-nya itu di Google, bukan di Play Store. Kenapa? Karena si Android Auto ini belum official di Indonesia. Jadi kan harus download terpisah dan install sendiri di luar Play Store. Keempat, wired mirroring. Si Hero Smart Interface ini juga support untuk mirroring pakai kabel untuk handphone iOS maupun Android. Caranya sih simple. Kalau untuk iOS, kalian cuma perlu trust si Smart Interface ini pada saat koneksikan. Sedangkan kalau untuk Android, jangan lupa untuk nyalain debug mode dari si handphone kalian sendiri. Perbedaan sebenarnya Apple CarPlay, Android Auto sama si mirroring ini adalah kalau mirroring itu memungkinkan kalian untuk nonton YouTube atau mungkin beberapa aplikasi yang nggak disupport oleh Apple CarPlay atau Android Auto, nah kalian bisa pilih opsi mirroring ini untuk menampilkannya ke layar headset bawaan kalian. Kelima, USB playback. Nah, karena si Smart Interface ini punya colokan USB sendiri, kalian bisa nge-play file-file lagu yang nggak disupport sama headset bawaan mobil atau bahkan nge-play video yang nggak disupport sama si bawaan mobil. Jadi kalian bisa nonton film drama Korea kalian atau mungkin film downloadan kalian di YouTube ke si headset bawaan mobil ini lewat Smart Interface ini. Sebelum kalian menggunakan semua fitur yang ada di Hero Smart Interface, pastikan kalian sudah memilih source aux di headset bawaan mobil. Karena transmisi audio dari Hero Smart Interface menggunakan jalur auxiliary bawaan mobil. Setelah kalian memilih aux sebagai source-nya, kalian tekan tombol menu lamaan, dan otomatis tampilan Hero Smart Interface akan muncul, dan semua suara yang ada di
fitur Apple CarPlay, Android Auto, ataupun mirroring, atau USB, semua akan nongol di audio mobil kalian. Sekarang gue bakal jawab pertanyaan yang paling sering ditanyain tentang Hero Smart Interface. Yang pertama, fitur-fitur bawaan mobil masih bisa diakses nggak? Jawabannya, masih bisa. Karena si Hero Smart Interface ini cuman ibarat kata nge-bypass nih. Kalau kalian pengen pakai sistem Hero Smart Interface, ya udah, dia akan buat Apple CarPlay, Android Auto, kamera mode, dan segala fitur yang ditawarkan sama Smart Interface. Dan kalian cuma perlu tekan tombol menu lamaan untuk balik ke sistem bawaan mobil. Terus, yang kedua, kalau pasang Hero Smart Interface itu menggunakan garansi nggak sih? Jawaban adalah enggak. Kenapa nggak menggunakan garansi? Karena sistemnya si Hero Smart Interface itu plug and play, nggak pakai potong kabel. Bahkan untuk semua kayak pemasangan tambahan seperti kamera mundur atau mungkin buat kamera 360, itu kabel-kabelnya semua disediakan sama si Hero Smart Interface sendiri. Jadi kita nggak ada sama sekali cowok kabel bawaan mobil. Jadi dipastikan garansi mobil aman terkendali. Untuk mobil yang kompatibel dengan Hero Smart Interface itu ada banyak. Jadi yang sebenarnya secara umum yang kita cover itu adalah BMW, Mercedes-Benz, dan Audi. Cuman untuk detail lebih lanjutnya, kalian konsultasi ke tim sales BMW untuk detail dari mobil kalian apakah disupport si Hero Smart Interface atau belum. Harga dari Hero Smart Interface ini berkisar di 8 jutaan termasuk instalasi. Kenapa kalau gue bilang berkisar di 8 jutaan? Soalnya harga modulnya itu sendiri tergantung dari jenis mobil kalian. Dan harga ini cuman untuk modulnya saja termasuk instalasi. Belum termasuk untuk kayak kamera mundur, kamera depan, atau mungkin kamera 360, atau aksesoris pendukung lainnya. Demikian review gue untuk Hero Smart Interface. Komen jika ada pertanyaan, jangan lupa tekan tombol like, tekan notifikasi lonceng, dan subscribe YouTube channel Brum Brum. And see next video. Bye-bye!